Presiden Joko Widodo akan berkemah di titik nol Ibu Kota Nusantara pada tanggal 13 hingga 14 Maret 2022. Rencananya Jokowi akan melakukan syukuran pembangunan IKN dan mengundang gubernur se-Indonesia. Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur seperti dikutip dari keterangan tertulis Humas Setprov Kaltim. Isran mengatakan saat ini semua sarana pendukung kemah di titik nol IKN telah 100% siap. Di antaranya jaringan listrik, telekomunikasi, persediaan air bersih, hingga tenda dan perlengkapan inap Jokowi. Seluruh fasilitas tersebut disiapkan atas kerjasama dan koordinasi Sekretariat Negara, Pangdam 6 Mulawarman, Polda Kaltim, dan pihak-pihak terkait. Dikutip dari Kompas.com, rencananya Jokowi akan mengundang gubernur se-Indonesia untuk hadir ke lokasi perkemahan. Seluruh tamu undangan gubernur nantinya akan datang memakai pakaian adat dari masing-masing provinsi. Namun hanya gubernur dari Pulau Kalimantan saja yang nantinya akan ikut bermalam bersama Jokowi. Mereka nantinya akan mendapat arahan dari Jokowi terkait IKN Nusantara. Di malam perkemahan itu, Jokowi juga turut mengundang sejumlah tokoh adat Kalimantan untuk berbincang. Kemudian juga akan dilakukan syukuran dan doa bersama demi kelancaran pembangunan IKN Nusantara. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!